Jangan cabar saya, manusia. Saya tidak cabar kau, tetapi kau syaitan akan mati juga di tangan aku. Oh, budak ini. Kau baru lahir dalam 10 tahun. Aku dah beribu-ribu tahun hidup. Kau tahu tak? Aku sangat kuat dari kau. Walaupun kau hidup beribu-ribu tahun, kalau kau tak sembahyang, apa gunanya? Jangan kau main-main sama saya. Seni darah syaitan. Teknik ikan. Serangan 10.000 ikan basung. Ikan basung? Sedap nih buat ikan rebus. Membasir betul. Jurus kapus. Potongan check one. Alamak, sayang ikan aku selama ini. Sini kau. Bertukar kulit. Apa dia nih? Boleh kau ajar tekniknya? Aku nak guna untuk buat lauk ni malam. Hihihihi. Memperkenalkan diri saya yang sebenar. Iyalah kau. Bagus kau diam, manusia. Kamu tahu, inilah seni karya yang teragung yang pernah saya buat. Badan saya seperti mutiara dan juga saya bergerak bebas seperti ikan. Hohohoho. Wena, bercakaplah kau. Bercakap. Kau suruh diam kan tadi? Lagipun, rupa kau macam mermaid pondan. Apa? Kau cakap saya pondan? Kalau kau terkena tadi, kau akan berubah menjadi ikan, tahu tak? Baju saya terus bau ikan lah. Kau tidak nampakkah seni aku ini? Tidak. Apa yang saya nampak adalah kau akan mati selepas ini. Hebat sangatkah kau, manusia? Seni darah syaitan. Kuasa bilis. Matilah kau. Jurus kabus yang ketujuh. Kabus di perbukitan. Mana dia nih? Sini. Di mana dia nih? Di sini. Baik, sini. Mana hilang-hilang pula dia? Oh, nah. Sana. Campin dia nih. Di sini. Dah saya nampak dia sudah. Selamat tinggal. Aduh, hilang pondan aku terus. Sejak bila aku kena potong? Kuat putul kau saja nih. Kau tahu tak? Aku adalah kesayangan buat Mat J. Kau tahu tak? Kau tak layak bunuh aku. Kau tak layak. Alamak. Lupa